Vega punya tapi terlalu longgar meninggalkan saudara Rio ini. Akhirnya bola berpindah kembali ke pangkuan Raka. Di mana saudara Raka? Pemain baris depan dia akan mencoba lakukan sok. Hei, pada tanya. Terima dengan tenang, suatu gajah. Lagi-lagi terpau lawan nampaknya terhidara. Maka bola berpindah posisi bola. Terima dengan tenang tinggi. Ada Raka sana. Berbahaya dia. Tapi tidak masuk serangan dapat oleh Mas Jerry. Akhirnya menambah angka kembali menjadi 2 melawan 1. Masih Jatika. Ancang-ancang jawab. Terima dengan tenang. Siap berjual pasukan pukulan. Maman Petir menjadi 2-1. Saudara Daniel bukan jawab. Ada di GR sana. Berbahaya dia. Masih dapat selamatkan. Masih berbahaya kembali. Lagi-lagi terpaut lawan nampaknya saudara. Hingga menambah angka 3-2. Eksentrasi buah semuanya bukan. Halo bagaimana? Kontornya masuk saudara hingga menambah poin 4-2. Empat menyerang dua mempertahankan diri. Masih tapas jari mencoba lepaskan jawab. Akibat dengan tenang Rio berbahaya Cima. Cukup berani namanya saudara Cima. Bola-bola cepat jari lancarkan oleh Mas Diki Air. Akhirnya merubah angka. Mas Diki Air mencoba lakukan jawab. Konsentrasi bola. Angka dengan tenang. Open berikan Raka. Tidak menyelamatkan lagi Raka. Ada ujung sana. Berbahaya lompat petir. Namun bola muntah di luar lapangan terus bola. Hingga Maher akan lakukan jawab. Acak-acak sana. Lagi-lagi terpaut kawan nampaknya terus bola. Hingga menambah poin 5-4. Masih Jatnika akan mencoba lakukan jawab. Mas Diki Air. Acak-acak sana. Konsentrasi bola. Tapi terlalu jauh meninggalkan lapangan. Akhirnya bola bergulir kembali ke pangkuan Ucu. Di mana saudara Ucu akan mencoba lakukan jump shot. Lepaskan sudah. Terima di KR sektor ini berbahaya Mas Doni. Nampaknya pukulan Mas Doni ini menyilang jauh keluar lapangan. Top drop out. Ada melawan 5. Doni Haryono. Pemain barisan depan dia mencoba pukulan lapangan jump. Tapi sayang sekali shotnya kurang begitu sempurna terus saudara. Hingga menambah poin. Aduh sama. Mas Maman Petir. Lakukan shot. Angkat ke tengah. Angkat di KR berbahaya di timah. Namun diganjal ketat nampaknya terus saudara. Hingga menambah angka 7-6. 7-6 untuk ini. Sobat-sobat ketir. Angkat dengan ketir. Angkat berikan. Lepaskan Mas Doni. Mendarat dengan tenang saudara. Akibat serangan yang begitu keras oleh Mas Doni Hiriano. Akhirnya menambah angka kembali menjadi 7-7. 7 menyerang, 7 mempertahankan diri. Mereka jauh, ada Ucu di sana berbahaya dia. Nampaknya blocking terjadi saudara. Akhirnya menambah angka kembali 8-7. 8 menyerang, 7 mempertahankan diri. Di mana saudara Aris? Lepas jauh, angkat dengan tenang. Lepaskan bola ini Mas. Namun digajar ketat nampaknya terus saudara. Hingga menambah angka 9-7. Melawan 7. Mas saudara Asri. Konsentrasi bola. Ajak-ajak tenang. Lepaskan juga. Terima Mas Doni. Lagi-lagi di Mas. Digajar ketat nampaknya. Namun bola muntah keluar lapangan terus saudara. Maka bola berpindah. Poin kembali ke beban Dimas Saputra. 8-9. Angkat demi Ucu. Saudara ke tengah. Lepaskan Maman Petir. Nampaknya blocking terjadi saudara. Hingga menambah angka 10-8. Iya saudara Gusti. Pemain barisan depan dia lakukan jawab. Terima dengan tenang. Saudara ke tengah. Dimas Saputra. Mau arah lawan nampaknya serangan yang begitu cepat. Dilakukan oleh Mas Dimas Saputra. Hingga menambah angka kembali buat menambah Jatnika 9-10. Terpaut satu angka saja bikin sama nampaknya anak-anak dari Jatnika. Angka 3 AR berbahaya Ucu. Masih bisa dia masih dengan tenang. Lagi-lagi pukulan yang begitu keras dilakukan oleh Mas Dimas Saputra. Hingga menambah angka kembali menjadi 10-10.
10 penyerang, 10 pembertangga diri. Lepas saja. Salah pengertian kampanye terus berang. Maka satu akan digobrol kembali. 11 berawat 10. 11 penyerang, 10 pembertangga diri. Masih tetap bola di pasir dan bikin air. Kiri pasir darah rata. Lepaskan langsung 4 petir. Masih bisa dia masing-masing. Lepaskan pukulan. Tidak masuk kampanye terus berang. Maka satu angka dikodol kembali. 11 sama. 11 menyerang, 11 memenangkan ke diri. Masih tak bola di bawah sudut neraka. Lepas kaca, oper di kedal. Terpau kawan nakai uwek-uwek yang cukup cepat dilakukan oleh Putra di KIR. Hingga berubah angka menjadi 2 bilas kelawan 11. Cuma satu angka saja ketinggalan anak-anak dari tuan rumah ini. Pada bola masih dipegang sepenuhnya oleh Putra Saudara Rio Jatika. Lepas kaca, terima sudah tinggi. Lepaskan pukulan. Laki-laki mampan petir. Tidak bisa diobservasi dengan mudah secara saudara. Hingga menambah angka menjadi 12 sama. 12 menyerang, 12 pemenangan diri. Saudara Dani lepas kaca. Oh, pemberikan. Dan kira-kira ini. Kembali menjadi 13 melawan 12. 13 mengirim 23. Dan hanya kurang cerdas dari saudara. Hingga menebak angka 14-12. 14 mengirim 12 mempertahankan diri. Mas, sayang sekali namanya. Menyanggol di air ini di garis net. Akhirnya saudara Ucu mencoba bunuh belakang. Akan membangun serangan kembali saudara Ucu. Terima dengan mudah di KR Open berikan. Saya ingin menghayati. Untuk kerja serang yang dilakukan oleh Mas Doni Haryono. Akhirnya menambah angka kembali. 15 melawan 13. 15 mengirang 13 pekerjaan. Sayang sekali soalnya kurang begitu cermat terus berang. Akhirnya menambah angka kembali. 14 melawan 15. 14 mengirang 15. 1, 2, 3, berbahaya. Hingga menambah angka kembali buat Putra Jatika. 16 melawan 14. Ada beras menyerang Putri saudara. Lakukan sudah cuma. Ada Ucu sana berkena kolor dari dia. Masih bisa ada masing-masing. Naik ke Rio. Akhirnya Mas Rio. Tidak bisa diambil masing-masing dengan mudah nampaknya dari saudara. Maka pembendaran satu angka diraih kembali. 17 melawan 14. 17 menyerang apa Patricio. Ada di sana ke Mario bahaya dia. Walaupun Neymar dapat mematahkan darah lawan tampaknya dari saudara. Akhirnya bola berpindah poin kembali ke babak Majalengka. Di mana Putra Majalengka ini akan coba-coba terasil. Akan dengan tenang Rio bahaya dia. Cukup keras. Baik yang dilakukan oleh Mas Ujo. Akhirnya angka berubah. 18-15. 18 menyerang 15 lagi di masa Putra Pengajar. Ada Ucu di sana dari bayar dengan godang. Wek yang begitu cepat dilakukan oleh Mas Dani hingga menambah angka kembali 16-18. Bola masih tetap saudara Gusti akan mencoba membangun serangan kembali dilakukan. Lepas datangnya terlalu longgar meninggalkan lapangan terus berang hingga merubah angka 19 melawan 16. 19 melawan saudara Rio akan mencoba lakukan shot. Terima dengan tenang. Angkat ke depan sehingga berbahaya. Salah pengertian lapangnya saudara makan petir ini. Ya nampaknya kedua kedua sudah standby kembali di lapang panas sini. Masih tetap saudara Mas Rio akan berlakukan jump shot. Cukup keras namun masih bisa diantisipasi. Lepas hari itu masih bisa diantisipasi namun melencat luar lapangan dari saudara. Maka bola bergulir kembali ke pangkuan Majalengka. Di mana anak Majalengka mencoba saudara Raka lakukan jump. Atriba dengan mudah yang berbahaya. Walaupun lemah dapat mematahkan darah lawan dari saudara. Maka pembendaran satu angka diraih kembali. 18 menyerang 20
mempertahankan diri. Lepaskan saudara, Makri Haka, lepas dia saudara. Akhirnya diserang serangan. Efek itu yang cukup keras yang pernah lepas di masa putra. Hingga menambah angka kembali buat dia 3-21-18. Satu persatu dia melaju terus. Aku dengan ingat tenang. Kita cukup lama sekali serangannya begitu cepat dan berani, saudara Jima. Akhirnya menambah angka kembali menjadi 22-18. Bagaimana, saudara Ujo tidak mau kaya dengan gigi nampaknya terlalu lemah. Akhirnya bola dikuasai oleh nomor 12 Rendani. Konsentrasi bola terima dengan mudah 1-2-3. Yang cukup ditiru oleh para pemain dari Majalengka. Akhirnya menambah angka kembali menjadi 23 menjadi lampu kuning berkedip-kedip saudara. Itu tandanya pertandingan akan berakhir. Masih tetap Majiki AR akan mencoba lepaskan Jackson. Terlalu mendokit di garis meter saudara. Akhirnya bola berpindah poin kembali ke bawah Majalengka. Di mana ada Majalengka, saudara Coco akan mencoba menjaga jarak. Ayo katakan belakang. Bagaimana saudara Ucu pun tidak mau kerja dengan Vicky. Nampaknya kota disia-siakan saja. Akhirnya satu angka saja bikin habis buat ketika. Di mana Mas Doni Haryono akan melakukan jam jarak. Lepas datangnya ada masih bisa berakhir ya. Gosi, namun masih sama kan Gosi kembali. Nampaknya bendungan yang cukup kokoh namun bola montah di luar lapangan saudara. Akhirnya lampu merah padam kembali di daerah pemain Jatika. Maman Pati lakukan jawab. Lompat beri gagal. Masih dapat selamatkan. Angkat yang kedua kalinya. Disotek secara tendang. Angkat tadi 1-2-3. Berbahaya dia. Cukup keras serangan dilakukan oleh saudara Gusti. Hingga menambah poin 22. Konsentrasi bersemunya. Terima Limeo. Berbahaya dia.